Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Tentunya masih bersama saya di sini di channel Yovin Alvin Official. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita sedang berada di lokasi yang terbaru, yaitu di Desa Pamengkang, Cirebon, Jawa Barat, untuk proses pemasangan wahana pasar malam Taman Ria Divisi 01 Bintang Utama ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe ataupun yang baru mengunjungi channel ini dan tertarik dengan konten yang saya berikan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya ataupun updatean terbaru dari channel Yovin Alvin Official. Oke teman-teman, terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe di video ini ya. Oke, kita lanjut ke topiknya. Di sini kita sedang berada di lokasi yang terbaru, yaitu di halaman Balai Desa ataupun Gedung Serbaguna Sami Haji Pamengkang, Cirebon, Jawa Barat. Nah, kita di sini mau ngapain? Di sini kita mau masang ataupun mau proses pemasangan wahana hiburan pasar malam Taman Ria Divisi 01 Bintang Utama Promosindo ya, teman-teman. Nah, di sini kita baru saja memasang dasaran ataupun bantalan-bantalan dari wahana kincir angkasa. Nah, kita lihat semua teman-teman lagi masih ada yang nyantai-nyantai di sini, ada yang ngopi-ngopi sarapan pagi karena ini masih jam 8 pagi ya, waktunya sarapan-sarapan. Nah, ada yang lagi jajan semuanya. Ini lagi pada sarapan baru bangun tidur. Dan kita di sini belum tidur sama sekali. Ada yang tidur juga sebentar ya, teman-teman. Namanya juga kerja cepat, gerak cepat, pasar malam kayak gini harus cepat ya kerjanya. Kalau kebanyakan tidur nanti lama pekerjaannya. Oke, di sini kita sudah akan proses pemasangan. Di sini kita lihat wahana-wahananya banyak sekali yang masih pada menumpuk, belum dipasang ataupun belum diberesin karena baru turun tadi malam ya, sekitar jam subuhan. Nah, kita lanjut untuk proses pemasangannya. Di sini nanti untuk wahana untang-anting di sini ya, kayaknya di sini. Soalnya udah nurunnya di sini. Untuk wahana kincir angkasa di sana di depan gor, sama kura-kuranya di depan gor juga ya. Nah, untuk banyu di sana, di samping kolam ikan. Nah, teman-teman, untuk Anda yang menyaksikan video ini dan suka dengan videonya, jangan lupa dibagikan ke sosial media kalian dan di klik tombol like-nya teman-teman. Jangan lupa komen di bawah ini request mau video apa yang saya buat ya teman-teman, nanti saya buatin untuk kalian. Yang penting kalian jangan lupa untuk di subscribe channel saya. Terima kasih ya. Ini kita lihat keranjang-keranjangnya udah cantik dan sini barang-barangnya masih pada menumpuk ya teman-teman. Ini lokasi untuk kora-kora di sini nih. Nanti kita bereskan untuk proses pemasangannya. Nanti kita semoga cuacanya mendukung, tidak hujan ya teman-teman. Nah, ini lagi pada proses siap-siap masangin karena waktunya masih pagi ya, jam 8 atau jam 9 ini kayaknya. Iya, jam 9 ya. Ya teman-teman, mungkin itu saja ya video dari saya. Proses pemasangannya untuk wahana pasar malam Taman Ria lagi proses pemasangan di lokasi yang terbaru, yaitu di halaman Balai Desa atau Gedung Serbaguna Sami Haji Desa Pamengkang, Cirebon, Jawa Barat. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya, cukup sampai di sini ya teman-teman. Penyampaian yang kurang sempurna mohon maaf ya, karena saya juga ribet nih ngomongnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa kalau Anda suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di subscribe channelnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung saya sampai sejauh ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.